Yang di atas sudah kita bahas tadi ya, reaksi dengan asam encer, berarti produknya adalah alkohol. Alkoholnya mengikuti aturan Markovnikov ya. Nah, berarti atom H masuk pada karbon nomor 2, gugus OH dari air masuk pada karbon nomor 1. Berarti ini mengikuti aturan Markovnikov. Intinya, berarti ya kesimpulannya apa nih? Pada reaksi hidrasi, produk yang terbentuk adalah alkohol dan mengikuti aturan Markovnikov. Namun, ketika alkena tadi direaksikan melalui reaksi yang disebut dengan hidroborasi, jadi hidroborasi, produknya juga alkohol. Namun, saudara perhatikan, H-nya akan masuk di nomor 1, OH-nya masuk di nomor 2. Maka, alkoholnya orientasinya berlawanan dari aturan Markovnikov atau yang kita sebut dengan anti-Markovnikov. Jadi, reaksi ini sangat penting sekali dalam sintesis alkohol. Kita ingin membuat alkoholnya dengan gugus OH terletak pada karbon nomor berapa. Nah, itu kita bisa pilih apakah nanti akan menggunakan reaksi hidrasi atau reaksi hidroborasi. Jadi produknya sama-sama alkohol, namun orientasinya berbeda. Hidrasi orientasinya adalah Markovnikov, hidroborasi orientasinya adalah anti-Markovnikov. Mekanisme reaksi hidrasi tadi sudah kita bahas. Bagaimana mekanisme reaksi hidroborasi? Ya. Jadi alkena ini misalkan metil sikloheksena, ya. Ini karbon nomor 1, misalkan ini karbon nomor 2 yang saya lingkari warna hijau. Bagaimana proses pembentukannya? Ikatan rangkap menyerang B. Dimulai dari, ini nomor 1 nih, artinya panah yang pertama, ikatan rangkap menyerang. Namun yang diserang dalam kasus ini bukan si H, tapi si B. Nah, jadi boron ini bersifat sebagai elektrofil, ya, karena dia ada orbital kosong. Jadi intinya, ikatan rangkap menyerang B, atom H masuk pada karbon nomor 1. Sehingga BH2 masuk di karbon nomor 2, pada karbon nomor 1 tadi masuk atom H. Ya. Nah, jadi ini produk pada tahap pertama. Pada tahap kedua, terjadi oksidasi alkil boron oleh hidrogen peroksida dan NaOH. Saudara perhatikan, ketika alkil borana ini direaksikan dengan hidrogen peroksida dan NaOH, BH2-nya akan teroksidasi menjadi OH. Nah, itulah kenapa bisa produknya kok alkohol, karena boronnya teroksidasi menjadi alkohol. Nah, karena hidrogennya masuk pada karbon yang mengikat lebih sedikit hidrogen, maka kita sebut produknya sebagai produk anti Markovnikov. Ya. Jadi ini mekanisme singkat sebenarnya. Tahap 2 ini sebenarnya reaksinya panjang. Untuk pengayaan bolehlah, nanti saya kasih aja link videonya kalau mau mempelajarinya. Jadi untuk berubahnya BH2 menjadi OH itu tahapannya sangat rumit, ya. Maka di sini saya singkat saja. Yang penting saudara tahu ini adalah reaksi oksidasi. Nanti boronnya, ya, BH2-nya akan dioksidasi menjadi alkohol, ya. Nah, ini ada soal rebutan, silakan yang mau jawab soal nomor 1, 2, 3, dipilih. Bandira, Pak. Azila nomor 1, nomor 2. Silakan, Ayu Andira, mau jawab yang nomor 1. Ya, Pak. Mana tahap satunya? Kelihatan, Pak. Sebaiknya dipoto aja, ya. Kurang jelas. Oh, kelihatan. Baik, Pak. Oke. Saya sudah tangkap ya. Kelihatan, Pak. Coba. Saya sudah tangkap. Saya jelaskan. Pak. Ayo dimatikan dulu mikrofonnya. Saya jelaskan dulu nomor 1. Jawaban Ayu Andira secara kalau kita lihat awal sama akhir udah benar. Produknya adalah alkohol ya. Apakah Markovnikov atau anti di sini tidak ada berlaku aturan keduanya. Kenapa? Nah, kita perhatikan. Sikloheksena itu kan strukturnya begini. Kalau kita perhatikan, karbon nomor 1 dan nomor 2-nya, jumlah H-nya sama, ya enak? Di karbon nomor 1 ada 1 hidrogen,
Pada karbon nomor 2 ada satu hidrogen. Maka kita tidak perlu mengikuti aturan manapun, terserah sebenarnya mau H-nya masuk di mana, mau BH2-nya masuk di mana. Cuma Ayu Andira nanti sebaiknya menjawabnya sesuai dengan tahapan tadi. Nah, direaksikan dulu dengan BH3 THF. Ya. Kan begitu tadi contoh soal yang saya berikan. Apa jadinya ketika direaksikan dengan BH3 THF? Jadi ketika direaksikan dengan BH3 THF, nanti BH3 yang akan masuk. THF nggak masuk. Kenapa? THF itu pelarut, ya. Nah, jadi nanti kemana H-nya masuk? Terserah, dalam kasus ini terserah. Kenapa? Karena tidak ada karbon yang mengikat lebih banyak H. Tidak ada di sini. Atau yang mengikat lebih sedikit, tidak ada. Karena jumlah H-nya sama pada karbon nomor 1 dan 2. Anggaplah yang di bawah kita masukkan H, ya. Yang di atas kita masukkan BH2, ya. Nah, maka ketika nanti kemudian alkil borana ini teroksidasi dengan adanya hidrogen peroksida H2O2 dan juga natrium hidroksida NaOH, maka alkil borana ini nanti akan dioksidasi menjadi alkohol, ya. Nah, jadi menuliskan produknya harus lengkap seperti ini, Ayu, ya. Sesuai dengan tadi yang diceritakan di soal, agar ngerti bagaimana OH ini bisa terbentuk. Jadi nggak begitu saja OH-nya masuk, tapi sebelum masuk OH itu adalah BH2 masuk, ya, baru kemudian dia teroksidasi menjadi OH. Oke, nomor 2 Azila Febriani, silahkan nomor 2. Kelihatan, Pak. Benar. Hanya masuk di situ BH2, nah, perfect, ya. Jadi jawaban Azila ini sudah perfect, ya. Seperti itu, ya. Satu metil siklohexena, berarti kan strukturnya seperti ini, ya. Di sini ada metil, di sini siklohexena. Nah, ketika direaksikan dengan BH3 THF, ya, maka BH3-nya akan masuk mengikuti aturan anti Markovnikov, ya. Di mana masuknya H? Kalau anti berarti H-nya masuk di nomor 1. BH2 masuk pada karbon nomor 2. Nah, kemudian nanti dengan deoksidasi menggunakan hidrogen peroksida dan NaOH, maka nanti BH2-nya akan teroksidasi menjadi alkohol, ya. Nah, sehingga dihasilkanlah alkohol dengan orientasi anti Markovnikov. Nah, oke, okay. Yang nomor 3 tadi siapa? Saskira. Saskira. Sudah selesai, Saskira. Oke, okay, ini juga bagus, perfect, ya. Satu heksena, strukturnya begini, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini satu heksena. Nah, ketika direaksikan dengan BH3 THF, di mana masuk H-nya? H-nya masuk di karbon nomor 2, ya. H-nya masuk di karbon nomor 2, berarti BH2-nya masuk di karbon nomor 1. Di sini BH2, ya. H-nya kalau mau dibuat pun nggak apa-apa, H-nya kalau nggak dibuat kan udah tahu juga tuh. Ada jumlah H-nya meningkat gitu kan, dari sebelum dan sesudahnya. Nah, tinggal dioksidasi dengan hidrogen peroksida, ya. Dan kondisi basah, di sini ada NaOH, maka nanti gugus alkil borananya ini, ya, akan teroksidasi menjadi alkohol dan produknya berlawanan dari aturan Markovnikov atau yang disebut dengan anti Markovnikov. Nanti ada soal rebutan kelompok nih. Ya, satu kelompok, satu orang yang jawab. Jangan semuanya, ya. Jadi satu orang perwakilan, saya, Pak, mewakili kelompok ini. Nah, jawabannya ini, Pak. Nah, itu aja. Ya. Jawabnya satu-satu, nomor 1 dulu, baru nanti kemudian nomor 2.